Saya akan berbagi cara memupuk pohon anggur. Pohon anggur kita pupuk dengan takaran 1 sendok, dicampur dengan kurang lebih 5 liter air. Ini airnya air kolam Nila ya. Jangan pakai air hujan, karena air hujan pH-nya terlalu asam, tidak bagus untuk tanaman. Oke, setelah kita campur, kita akan siramkan ke pokok anggur. Ini saya kocor dikarenakan kelembapan tanahnya berkurang. Dia berada di angka 3 merah dan hijau, harusnya dia berada di angka hijau ke biru. Kan sangat kurang, maka dari itu saya kocor. Dan fungsinya batu-batu ini untuk mencegah agar tidak dirusak sama ayam-ayam tetangga. Oke, kita kocor semuanya. Berbeda dengan tanaman yang satu ini dikarenakan tanahnya terlalu basah dan lembab, jadi kita tidak perlu menggunakan air untuk mengocornya, tapi kita gunakan langsung ditabur. Nah, kita tabur seperti ini agar air dalam tanah ini tidak berlebih. Oke, mungkin itu saja tip pemupukan pohon anggur kali ini yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sekian dan terima kasih.